Pendekar dari Hoasan jilid 4. Kesombongan membawa petaka. Ong Su adalah seorang yang jujur. Dia maklum bahwa kalau mau, tadi gadis itu telah dapat mengalahkannya, dan bahwa gadis itu telah berlaku mengalah. Maka kini melihat betapa pedang gadis itu terlepas dari pegangan karena sampokan toyanya, ia pun lalu melepaskan toyanya itu dari pegangan hingga jatuh ke atas lantai panggung. Chiu Hai Eng tersenyum dan menjura. Ong Eng Hiong, tenagamu besar sekali, aku mengaku kalah, Ong Su buru-buru membalas dengan menjura dalam. Ketika para penonton menyambut kemenangannya dengan tepuk sorak, ia lalu mengangkat kedua tangannya ke atas dan berkata dengan suara keras. Bukan Xiao Te yang menang, akan tetap penona inilah yang menang. Aku mengaku kalah setelah berkata demikian, ia menjura lagi kepada Hai Eng dan berkata, Enci yang gagah, aku benar-benar mengaku kalah dan terima kasih atas kemurahan hatimu tadi setelah berkata demikian. Ong Su mengambil toyanya dan melompat turun kembali ke tempat duduknya semula di dekat Xiao Win dan Wei E Yang. Ji Su Heng, sikapmu tadi benar-benar baik dan membanggakan hatiku, kata Wei E Yang. Sedangkan Chia Win hanya mengangguk-angguk sambil berkata, dia memang lihai ilmu pedangnya, para juri yang terdiri dari Pek, Bi Ho Siang, Gui Im Tojin serta Lan Lo Sutai juga tahu akan hasil pertarungan tadi, maka pada babak pertama ini Chiu Hai Eng dinyatakan keluar sebagai pemenang. Dia diperbolehkan duduk mengaso dan menanti untuk masuk dalam babak kedua tepuk sorak ramai menyambut kemenangan Hai Eng ini dan gadis itu lalu duduk di tempatnya sendiri dan diam diam merasa kagum akan kejujuran hati Ong Su, murid Hoa San Pai yang lihat ilmu toyanya itu. Ketika peserta lain dipersilakan naik, wakil Butong Pai yang bernama Ong Huat Seng, pemuda yang menjadi wakil tunggal dari Partai Butong itu melompat ke atas panggung. Ia sengaja melakukan gerak lompat garuda sakti melayang naik. Sebuah gerakan yang amat indah dipandang sambil melompat. Ia membuka kedua lengannya ke kanan kiri, bagaikan sayap Garuda. Dua kakinya ditekuk ke atas seolah-olah cakar Garuda hendak menyambar, dan tubuhnya seakan-akan telungkup di udara. Ketika tubuhnya turun ke atas papan panggung, Luitai panggung tempat bersilat, kedua kakinya diturunkan dan hinggap di atas papan. Begitu ringannya bagaikan seekor burung kecil saja. Tentu saja gerakannya ini disambut oleh tepuk sorak penonton yang merasa kagum sekali. Dengan lagak dibuat-buat pemuda ini lalu ke empat penjuru, kemudian berdiri mengangkat dada dan bertolak pinggang, menunggu datangnya lawan. Ong Huat Seng memang tampan dan gagah orangnya, serta memiliki kesombongan besar. Hal ini adalah karena ia masih amat muda, belum lebih dari 20 tahun dan karena dia memang berasal dari keluarga bangsawan yang kaya raya, maka sifat ini tidak begitu membuat heran. Akan tetapi, harus diakui bahwa dia memiliki bakat baik sekali dan ilmu silatnya amat lihai sehingga Butong Pai merasa bangga mempunyai seorang murid muda seperti dia. Seorang peserta lain yang tidak mewakili partai, yakni Kam Sui Hong. Saat melihat lagak pemuda di atas panggung, tidak dapat menahan hatinya lagi. Sambil berkata maaf ia melompat naik ke atas panggung dan menghadapi Ong Huat Seng sambil menjura. Saudara Ong dari Butong Pai, Xiao Te Kam Sui Hang minta pengajaran katanya. Saudara Kam Sui Hong, baru tadi aku mengenal namamu, akan tetapi aku belum tahu dari manakah kau berasal, dan kau mewakili cabang persilatan manakah pertanyaan ini ajukan dengan senyum di kulum? Nampaknya Ong Huat Seng ini memandang rendah sekali. Melihat lagak ini, Buwe Hiang yang melihat betapa Ong Su memandang dengan matle, tak senang, segera menggoda Ji Su Hengnya itu. Ong Su Heng, saudaramu itu benar-benar memalukan Ong Su memandang kepada Buwe Hiang dengan merengut. Saudara siapakah? Siapa sudi mempunyai saudara seperti dia Dwee Eh yang tersenyum Dia juga Si Ong, sama seperti mu sendiri Setidak-tidaknya kau masih ada hubungan saudara dengan dia Makin panaslah hati Ong Sula bangkit berdiri dan hendak melompat ke atas panggung Akan tetapi tangannya segera dipegang oleh Suhengnya Sute, kau hendak pergi ke manakah? tanya Wen. Biar aku naik ke panggung dan melawan orang sombong itu Aus Jangan kau begitu, Sute Kau tadi sudah mengaku kalah Dan karenanya kau tidak berhak lagi untuk naik ke panggung Kau lihat, orang sombong itu kurasa tidak akan kuat menghadapi Kam Sui Hang itu juga Wei Eh yang membujuk dan berkata Ong Su Heng, aku tadi hanya bicara main-main saja Apakah kau tidak bisa memaafkan Lulu lagi kemarahan Ong Su dan dinginlah rasa panas yang membakar hatinya ketika mendengar ucapan Bwe E Hiang ini, maka dia menarik napas panjang dan duduk kembali di tempatnya. Sementara itu, ketika mendengar pertanyaan Ong Huat Seng yang sombong, Kam Sui Hang lalu tersenyum dan menjawab, Saudara Ong Huat Seng, kau mewakili partai Butong Pai yang ternama, maka tentu kau lihai sekali. Akan tetapi aku tak mewakili siapapun juga kecuali diriku sendiri. Aku hanya perantau bodoh yang karena gembira melihat pertemuan ini, lalu melupakan kebodohan sendiri dan ingin menambahkan pengalaman dalam pertandingan pibu persahabatan ini. Sayang sekali. Kalau begitu, aku berada dalam keadaan dan kedudukan yang rugi. Bila menang, maka kemenangan itu tidak dapat mengharumkan nama partaiku. Kalau kalah, aku akan malu sekali, bukan main panas hati Kam Sui Hang mendengar ini. Tak usah kau merasa ragu-ragu, saudara Ong. Ketahuilah, meski bodoh akan tetapi aku adalah keturunan langsung dari Kame Lo Chiam Po yang mencipta ilmu silatang Tiao Kun Hoat. Ilmu silat Raja Wali Merah mendengar pengakuan ini. Kagetlah Ong Huat Seng dan juga semua orang kini menaruh perhatian besar kepada Kam Sui Hong. Nama Ang Sin Tiao Kun Hoat bukanlah nama ilmu silat yang tidak terkenal. Bagus, kalau begitu biarlah aku belajar kenal dengan Ang Sin Tiao Kun Hoat seru Ong Huat Seng dengan suara garang dan ia lalu maju menyerang. Kam Sui Hong berlaku waspada dan segera mengelak lalu membalas dengan serangan yang tak kalah hebatnya. Pertempuran kali ini berbeda dengan yang tadi-tadi, oleh karena dilakukan dengan tangan kosong. Walaupun mereka bertempur dengan tangan kosong, akan tetapi tidak kalah ramainya dengan pertempuran yang sudah-sudah. Kedua orang itu sama kuat, sama cepat, dan ilmu silat keduanya memang tinggi. Ilmu silat Butong Pai mempunyai gerakan dan tendangan kaki yang kuat dan liai, maka Ong Hoat Seng mempunyai ilmu tendangan yang sangat berbahaya. Selain kepandaian menendang ini, dia pun ahli Tiam Hoat, ilmu menotok jalan darah, dari Butong Pai yang disebut Kuat Mahoat. Ilmu Tiam Hoat, Totok, ini tidak sama dengan ilmu Totok dari cabang Xiao limpai yang disebut Tiam Hoa Apabila Tiam Hoat dari Xiao limpai digunakannya harus tepat dan mencari urat-urat penting, adalah kuat Mohoat dari Butong, pai tidak mencari urat, namun di mana saja totokan itu mengenai tubuh akan mendatangkan kelumpuhan pada lawan. Akan tetapi, ilmu silat turunan yang dimiliki oleh Kam Sui Hang bukanlah ilmu silat biasa saja dan ang sentiao pun hoat ini telah mengandung pukulan-pukulan lihai dari Hun Kin Choh Kut atau ilmu pukulan untuk memutuskan otot dan melepaskan tulang lawan. Juga pemuda ini sudah mempelajari ilmu kebal tiat pewasan, baju besi, yang membuatnya kebal terhadap segala totokan yang datangnya tidak tepat dan kuat. Malah senjata tajam yang mengenai badannya, asal datangnya tidak telak sekali dan tidak dilakukan dengan tenaga luakang yang tinggi, takkan dapat melukainya. Karena itu dapat dibayangkan alangkah hebatnya pertempuran itu. Sebetulnya, Menurut imbangan kepandaian mereka, Ong Huat seng seharusnya mendapat kemenangan oleh karena ilmu kepandaiannya masih setingkat lebih tinggi, juga gerakannya memiliki banyak variasi yang tidak terduga. Akan tetapi, oleh karena ia sombong, maka dia memandang rendah dan juga dia terlalu banyak berlagak untuk mendemonstrasikan gerakannya agar supaya nampak indah. Sudah tiga kali ia berhasil memasukkan jari tangannya dan mengirim serangan totokan, akan tetapi totokan-totokan ini dapat ditahan oleh kekebalan tubuh Kam Sui hingga meleset dan tidak melukainya. Hal itu membuat Tong Huat Seng menjadi penasaran dan marah. Maka, sambil berseru keras ia kemudian mengeluarkan kepandaian simpanannya, yakni tendangan berantai Xiao Chu Twi. Tendangan yang amat lihai ini dilakukan dengan kedua kaki dipentang sedikit sambil badan agak merendah ke bawah, kemudian secara tiba-tiba ia melompat ke atas kira-kira satu setengah kaki tingginya, lalu kaki kirinya menendang dengan lutut ditekuk, disusul dengan sambaran tendangan kaki kanan, dilakukan secara berulang-ulang dan bergantian, bertubi-tubi ditujukan ke arah anggota berbahaya pihak lawan. Inilah tendangan maut yang sangat berbahaya dan sekali saja tendangan itu bisa mengenai sasaran, jiwa Kam Sui Hang takkan tertolong lagi. Melihat keganasan serangan lawan yang seakan akan lupa bahwa mereka hanya berpibu secara bersahabat itu, Kam Sui Hang menjadi terkejut. Ia lalu mencoba mengelak, akan tetapi ia merasa kewalahan menghadapi tendangan berantai yang liai itu. Maka sambil menggunakan kedua tangan untuk menyampok tiap tendangan yang datang, ia terhuyung mundur. Satu kali tendangan itu meleset mengenai pahanya hingga terasa sakit sekali. Menurut patut, Ong Huat seng seharusnya menghentikan serangannya karena dengan terdesaknya lawan dan berhasilnya tendangan ke arah paha, dia sudah boleh dianggap menang. Akan tetapi, pemuda ini Agaknya masih belum puas, kalau belum merobohkan lawan, maka ia tidak mau berhenti dan terus melancarkan serangan tendangannya. Oleh karena tertendang pahanya, sebelah kaki Kam Swihang menjadi lemas, akibatnya. Ia jatuh berlutut dan ini merupakan satu pembelaan diri yang tidak disengaja, oleh karena untuk menghadapi tendangan Xiao Chu Tewi memang paling tepat harus merendahkan diri dan menyembunyikan tubuh bagian bawah yang berbahaya. Dengan keadaan itu, maka tendangan Ong Huat Seng menyambar ke atas kepalanya dan kesempatan itu digunakan dengan baik oleh Kam Sui Hang yang segera mengulur tangan, lalu menangkap belakang kaki lawan dan mendorongnya sekuat tenaga ke depan sehingga Ong Huat Seng yang sedang menendang itu tanpa ampun lagi lantas terlempar sampai terjatuh di bawah panggung tepuk sorak riuh rendah menyambut kemenangan Kam Sui Hang oleh karena diam-diam semua orang berpihak kepadanya dan tidak senang melihat lagak Ong Huat Watson yang terbanting ke bawah panggung. Sesudah merayap bangun dengan muka meringis, Ong Huat selalu lalu berjalan cepat meninggalkan tempat itu sambil setengah berlari-lari. Ong Si Chu tunggu house yang berteriak memanggil pemuda itu. Akan tetapi Ong Huat hanya menengok sebentar dan menjawab. Aku sudah kalah, mau apa lagi dan terus berlari pergi. Pek, Ho yang menghela nafas dan berkata, Ah, kenapa Butong Pai mengirim seorang murid seperti dia akan tetapi, ia lalu menarik muka gembira dan memberi tanda agar supaya pertandingan pibu dilangsungkan. Kam Sui Hang biarpun mendapat kemenangan, akan tetapi ia telah menderita luka pada pahanya yang biarpun tidak berbahaya, akan tetapi tak memungkinkan kepadanya untuk menghadapi seorang lawan baru. Karena itu, sambil menjura kepada Bi Hals yang dia berkata, Lo Pual, Pu, Chu yang bodoh sudah membuat onar, maka harap suka dimaafkan dan Te Chu menganggap bahwa barusan Te Chu tidak berada pada pihak yang menang. Biarlah selanjutnya Te Chu menjadi penonton saja karena Te Chu tidak kuat lagi untuk menghadapi seorang saudara lain." orang-orang memuji sikap pemuda yang halus serta sopan ini, bahkan ketiga anak murid Hoa San pai memandangnya dengan kagum. Seorang pendekar muda yang gagah perkasa dan patut dicontoh, kata Ongsu. Oleh karena dalam pertandingan yang baru terjadi tak ada pihak yang dianggap menang, maka lalu muncullah jago muda dari Kunlun pai yang bernama Bongli, yakni murid kedua dari Kunlun pai. Baru sejenak Li berada di atas panggung, Tiba-tiba berkelebat, bayangan orang gundul, dan ternyata bahwa Huatsui Hoesio, wakil dari Xiao Lim Pai telah berada di atas panggung menghadapi Bong Li sambil menjura dengan sikap hormat. Hoesio ini, meskipun masih muda, akan tetapi pada wajahnya nampak kesabaran besar, seakan-akan dia telah puluhan tahun menjalani penghidupan suci. Sahabat dari Kunlunpai, untuk menambah kegembiraan, marilah pinceng melayani Mumei main, main sebentar. Katanya, dari gerakan ketika melompat ke atas panggung tadi saja sudah dapat diketahui bahwa Xiao muda ini tak boleh dipandang ringan. Maka Bong Li sambil membalas menjura lalu berkata, Xiao suhau, harap berlaku murah hati kepadaku. Kemudian dia maju menyerang sambil mengeluarkan ilmu silat Kunlun Pai yang cepat. Kedua kakinya tiada hentinya berlompat-lompatan ke kanan kiri dengan gerakan cepat. Sedangkan kedua tangannya pun bergerak-gerak membingungkan lawan dengan banyak pukulan-pukulan pancingan dan palsu. Inilah ilmu silat pek, Sina atau ilmu silat lutung putih yang benar-benar luar biasa. Ilmu silat ini tidak mengandalkan keteguhan kedudukan kaki akan tetapi mengandalkan kecepatan serta keringanan kaki untuk melakukan serangan mendahului lawan dengan mempunyai banyak sekali gerakan-gerakan palsu untuk memancing dan membingungkan lawan. Sebetulnya apabila menghadapi seorang yang kurang tenang hatinya, biarpun orang itu memiliki kepandaian yang lebih tinggi, ilmu silat ini mungkin akan dapat mengalahkannya. Akan tetapi dalam menghadapi Hwasyo muda itu, Ternyata Bong Lee telah salah taksir. Dia tidak tahu bahwa Huatsui Sui telah lama menjadi Sio dan tiap hari meyakinkan ilmu batin dan semedi hingga ia menjadi tenang sekali. Maka, pada saat melihat betapa lawannya menggunakan ilmu silat yang amat cepat dan membingungkan, Huatsui Sui segera persatukan seluruh perhatiannya dan berlaku waspada sambil mainkan ilmu silat Lohon Kun huat yaitu ilmu silat cabang Xiao limpai Pai yang sudah terkenal keteguhannya itu. Dengan gerakan-gerakan yang mantap dan penuh tenaga, walaupun nampak sangat lambat, akan tetapi setiap kali pukulan asli dari lawan menyambar, dengan enak dan mudah saja Huat Sui dapat mengelak ataupun menangkis, bahkan membalas dengan serangan-serangan cukup berbahaya. Akibatnya, Bong Li harus mengakui keunggulan jago dari Xiao Lim itu ketika sebuah gerakan kaki yang menyapu membuat tubuhnya terguling. Dengan cepat Ho itu lalu menggunakan kedua tangannya untuk membangunkan lawannya. Terima kasih atas pengajaranmu, Xiao Suhu, kata Bong Li yang kemudian segera mengundurkan diri. Setelah Bong Li, murid kedua dari Kun Lun Pai ini melompat turun, maka, berkelebatlah satu bayangan hijau dari bawah panggung dan tahu-tahu seorang gadis berpakaian serba hijau sudah berdiri di depan Huat Siu, hua siu. Inilah pendekar wanita Tan Binio, murid pertama dari Taisan Pai atau Suci, kakak seperguruan dari Kui Ekli yang tadi sudah dikalahkan oleh Chiu Hai Eng, murid Gobi Pai, kalau dibandingkan dengan kepandaian Kui Ekli maka kepandaian Tan Binimau ini menang jauh dan setingkat lebih tinggi. Dengan sikap sok ia mengajak Ibu Hwasio melindsi itu dengan menggunakan senjata. Hwasui Hwasio segera menyetujuinya dan mengeluarkan senjatanya, yakni sebatang toya. Adapun Tan Binimau adalah seorang ahli senjata kek, yakni sepasang tombak pendek yang ujungnya bercadak. Pertempuran kali ini betul-betul mengagumkan karena keduanya mempunyai ketenangan yang sama dan juga lekang masing-masing agaknya setingkat. Akan tetapi kemudian ternyata bahwa Tan Bin masih lebih unggul dalam hal kecepatan gerakan. Huat Sui memainkan ilmu Toya Hok Hou Kun yakni ilmu Toya Penakluk Harimau yang sangat terkenal dari cabang Xiao akan tetapi lawannya yang sudah banyak mengalami pertempuran itu tahu bagaimana harus menghadapi Toyanya. Setelah pertempuran berjalan dengan sangat serunya selama hampir 50 jurus, sebatang tombak bercagak di tangan kirinya berhasil merobek ujung lengan baju Hoshio itu yang segera melompat mundur dan menjura mengaku kalah. Sambutan penonton terhadap kemenangan ini meriah sekali karena semua orang merasa suka sekali melihat Tan Winio yang di samping cantik, juga tinggi ilmu silatnya dan tidak sombong lagaknya. Adapun Huat Sui hua siyo, setelah mengaku kalah, kemudian duduk kembali ke tempat semula dengan tenang dan sikap biasa. Dari pihak Xiao Lim hanya dia sendiri yang datang oleh karena sesungguhnya pihak Xiao Lim tidak begitu bernafsu untuk ikut dalam pibu ini Kedatangan Huat Sui Huo Xiao hanyalah untuk menghormat dan memenuhi undangan pebihol siang saja Setelah wakil Xiao Lim si kalah, naiklah seorang peserta lain yang tidak mewakili cabang persilatan Akan tetapi sebagai perseorangan lain yang hendak mencari pengalaman dan persahabatan Peserta ini adalah seorang tinggi besar dengan muka hitam. Dia adalah seorang penduduk di kaki bukit kuisan yang bertenaga besar. Akan tetapi ternyata bahwa peserta ini hanya bertenaga besar saja dan tidak memiliki ilmu silat yang tinggi. Maka, setelah bertempur dengan tangan kosong melawan Tan Binio, baru belasan jurus saja ia sudah terlempar lagi turun ke bawah panggung. Dengan kemenangan berturut-turut ini. Tan Bini Ma berhak memasuki babak kedua dan ia pun lalu melompat turun untuk mengasuh dan menanti sampai babak kedua dimulai. Pemenang-pemenang selanjutnya dalam babak pertama ini adalah Bong Hin, yaitu murid pertama dari Kunlun Pai yang merobohkan dua orang peserta dari luar, dan juga Lo Sang Keng, murid pertama dari Gobi Pai yang telah mengalahkan seorang peserta dari luar. Pada saat Lo Sang Keng masih berdiri menanti lawan yang kedua, dan Xiao Win hendak melompat naik untuk menghadapi murid Gobi Pai yang lihai itu, tiba-tiba bayangan hitam yang amat gesit gerakannya melompat naik menghadapi Lo San Cheng dengan tersenyum manis. Bayangan ini bukan lain adalah gadis baju hitam yang tadi dikagumi oleh Wei E Hyang karena bersikap gagah dan berwajah cantik jelita. Memang, darah berbaju hitam ini benar-benar manis dan jelita sekali. Rambutnya panjang hitam digelung menjadi dua bukit rambut di kanan kiri, diikat dengan sutra kuning yang melambai ke bawah. Kulit mukanya yang putih kemerahan itu kelihatan lebih putih dan menarik oleh karena pakaiannya yang hitam seluruhnya. Hidungnya mancung dan mulutnya kecil dengan bibir berbentuk indah berwarna merah segar. Terutama sepasang matanya amat indah bentuknya dan bening sekali, akan tetapi dari situ terpancar sinar yang tajam berpengaruh Para penonton memandang kagum dan juga Lo Sang merasa agak kesungkan dan malu-malu menghadap penona cantik ini Ia segera menjura dengan hormat Sementara itu suara Pebihol siang yang memperkenalkan tiap peserta yang naik panggung, terdengar menyebut nama peserta ini sebagai Gu Sian Kim Bolehkah Xiao Te mengetahui, Li Yap ini anak murid dari manakah tanya Lo Sangkeng. Sambil tetap bersenyum manis, Sian Kim menjawab, Lo Tai Hiap, sebetulnya memalukan sekali untuk menuturkan keadaanku, dan sesungguhnya aku amat lancang dan tak tahu kebodohan sendiri berani naik ke sini, karena sesungguhnya aku tidak mewakili cabang persilatan dari manapun juga. Kepandaianku hanyalah ilmu silat pasaran belaka dan kedatanganku ini hendak mohon pengajaran darimu Lo San Cheng adalah seorang murid terpandai dari pebihau siang yang sudah banyak merantau sehingga ia banyak kenal orang-orang pandai di dunia persilatan Akan tetapi ia belum pernah mendengar nama Sian Kim, maka ia memandang sambil menduga-duga ia maklum bahwa orang yang sekali-kali tak boleh dipandang rendah tentang ilmu silatnya ialah orang-orang yang nampaknya lemah seperti para pendeta dan para wanita, terlebih lagi apabila mereka ini pandai merendahkan diri. Maka melihat Sian Kim, ia mendapat dugaan bahwa darah ini tentu memiliki ilmu kepandaian yang tinggi. Liap harap jangan terlalu merendahkan diri, Lo San Keng berkata tidak tahu dia hiap hendak mengadakan pibu dengan tangan kosong atau bersenjata. Aku pernah mempelajari sedikit permainan pedang dan karena sudah lama mendengar bahwa perguruan Godi Pai memberi pelajaran 18 macam senjata yang lihai kepada murid-muridnya. Harap Tai Hiap Sudi memberi pelajaran padaku dengan semacam senjata yang biasa kau gunakan, agar pengalamanku lebih luas dan terbuka mataku yang bodoh dan sempit pandangan. Sambil berkata demikian, Kin meloloskan pedang yang tergantung di pinggangnya, dan semua orang berseru kagum karena ternyata bahwa pedangnya mengeluarkan sinar tanda bahwa pedang itu adalah sebuah pedang pusaka yang ampuh.